Syabas saya ingin ucapkan kepada kontraktor yang membina reservoir ini, kerana dengan mereka kita dapat siapkan reservoir-reservoir ini ahead of schedule. Syabas. Keseluruhannya, ketiga-tiga kolam air ini mampu menakung maksimum kapasiti 90 juta liter. Fungsi utama takungan ini adalah untuk menyimpan air terawat yang mencukupi untuk memenuhi semua keperluan bekalan air seberang perai selatan. Apabila penuh, kolam air PBAPP Jawi akan menyimpan air yang mencukupi untuk memenuhi keperluan bekalan air 62,000 pengguna di seberang perai selatan bagi tempoh melebihi 24 jam. Dengan siapnya kolam air Jawi baru ini serta peningkatan taraf loji rawatan air Sungai Dua mencerminkan tiga komitmen yang jelas oleh PBAPP. Pertama, kami bertekad untuk memenuhi semua keperluan bekalan air di negeri ini, sekarang dan pada masa akan datang. Kedua, kami merancang untuk mengelak kekurangan dan catuan air walaupun apa cara sekalipun. Ketiga, kami mengutamakan bekalan air untuk rakyat Pulau Pinang. Air adalah kehidupan. Kita perlu mengutamakan keperluan bekalan air rakyat lebih daripada yang lain. Sekian, terima kasih. Ketika ini terdapat 62,000 pengguna air di SPS, permintaan air harian bagi SPS ialah hampir 86 juta liter sehari. Kita perlukan air yang mencukupi untuk membina rumah mampu bilik, bandar bersepadu yang baru, kilang-kilang pembuatan dan pusat penyumbaran luar antarabangsa atau International Outsourcing Center. Pada tahun 2015 dan 2016, PBAPP telah melabur sejumlah 16.69 juta di SPS bagi memastikan SPS dapat memulakan langkah ke arah masa depan yang lebih cerah dan berada di landasan yang betul. Dengan itu, saya ingin mengucapkan selamat datang kepada PBAPP sebagai pelabur untuk masa depan, masa hadapan di SPS. Saya juga mengucapkan tahniah dan syabas kepada Dato' Engineer Jasani Madinsa dan pihak pengurusan PBAPP kerana menyiapkan kolam air kedua dan R3 di Jawi mengikut jadual.